Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang 6 zodiak paling hoki dan beruntung tanggal 25 April sampai tanggal 1 Mei tahun 2022. Aries, Scorpio, dan Sagitarius salah satunya. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe, dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. 6 zodiak paling hoki dan beruntung tanggal 25 April sampai tanggal 1 Mei tahun 2022. Aries, Scorpio, dan Sagitarius salah satunya. Pekan yang penuh dengan kesabaran dan situasi yang menuntut tiap zodiak untuk beradaptasi dengan baik. Kali ini banyak keinginan, realita, dan prinsip yang akan mendapat ujian. Bisa jadi, hal ini akan membuat zodiak menjadi bingung melangkah kemana. Kunci menaklukkan sepanjang pekan ini adalah dengan sabar dan berbesar hati. Pada akhirnya tidak semua hal memang bisa dikendalikan. Tiap zodiak disarankan untuk sabar jika harus menunggu atau menunda beberapa hal. Yakin saja bahwa ini semua demi kebaikan. Tak terasa kini sudah memasuki minggu terakhir di bulan April. Banyak harapan dan impuan yang akan terwujud. Apalagi beberapa zodiak di sini sangat beruntung karena punya karma baik yang luar biasa. Siapa saja mereka? Berikut 6 zodiak yang diprediksi paling hoki dan beruntung tanggal 25 April sampai tanggal 1 Mei tahun 2022 versi Mas Agung Zodiak ID. 1. Aries. Situasi tidak akan selalu sama. Apapun yang Aries perjuangkan kali ini, coba disikapi dengan antusiasme tinggi. Ingat bahwa banyak hal besar akan butuh usaha yang sepadan. Yang perlu Aries maksimalkan kali ini adalah keyakinan dan kemauan untuk mencoba. Tetap yakin dan hindari menyerah terlalu dini. Setiap ingin menyerah, ingat kembali waktu dan usaha yang sudah dikerahkan, dan buatlah sepadan. 2. Libra. Suasana yang diidamkan bisa terwujud. Apapun yang jadi fokus utama Libra, kali ini baik Libra maupun orang lain akan lebih bisa mengimbangi. Tak ada salahnya belajar untuk memahami. Kadang persepsi Libra sendiri belum tentu benar. Kunci menaklukkan sepanjang pekan adalah dengan bersikap lebih rendah hati. Banyak pertanyaan besar bisa Libra temukan jawabannya jika bisa mengambil hati orang lain. 3. Scorpio. Meski banyak digerakkan oleh insting, kali ini pastikan Scorpio bisa berpikir lebih rasional. Ingat untuk selalu mempertimbangkan setiap pilihan yang akan diambil. Apapun yang jadi fokus utama Scorpio. Bisa jadi keadaan kali ini akan menuntut Scorpio untuk jadi lebih kritis. Namun ingat kembali, mengedepankan emosi atau ego hanya akan membuat masalah jadi lebih rumit. Kunci menaklukkan sepanjang pekan ini adalah dengan belajar membaca situasi dan bertindak dengan hati-hati dan tertata. 4. Sagitarius. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan selama ini, pastikan Sagitarius bisa belajar membaca situasi dan mengembangkan perspektif yang baik. Ada kalanya Sagitarius harus pintar mengorek informasi. Namun ada masanya juga Sagitarius mencari waktu yang tepat untuk speak up. Banyak situasi sulit yang menjebak. Jika Sagitarius tidak pintar-pintar memahami keadaan, bisa jadi malah akan menjebak Sagitarius dengan keadaan yang lebih rumit. 5. Capricorn. Ingat untuk belajar percaya dengan diri sendiri. Tanpa Capricorn sadari, kadang alam bawah sadar muncul dan mengirimkan intuisi. Kali ini coba untuk bersyukur dengan keadaan apapun yang Capricorn dapatkan. Dalam hal yang buruk selalu terselip kebaikan, begitupun sebaliknya. Kunci menaklukkan sepanjang pekan adalah dengan belajar tetap tenang, meski hari menjadi buruk atau baik sekalipun. Hal buruk atau baik tak akan terjadi selamanya, paling tidak coba bertahan dan yakin dulu. 6. Aquarius. Keseimbangan dan prinsip adalah kunci utama yang harus Aquarius pegang sepanjang pekan ini. Bisa jadi dua hal itu akan berperan besar dalam perubahan hidup. Ada kalanya prinsip akan bertabrakan dengan realita. Namun Aquarius juga akan mendapati bahwa orang lain akan berkontribusi terhadap pembentukan mindset Aquarius. Kunci menaklukkan sepanjang pekan ini adalah dengan bersikap tegas. Tak apa berpegang pada prinsip. Namun pastikan bahwa prinsip Aquarius tidak menyakiti pihak lain pada prosesnya. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang 6 zodiak paling hoki dan beruntung tanggal 25 April sampai tanggal 1 Mei tahun 2022. Aries, Scorpio, dan Sagitarius salah satunya. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa sancita gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2022. Juga informasi unik menarik tentang 6 zodiak paling hoki dan beruntung tanggal 25 April sampai tanggal 1 Mei tahun 2022. Aries, Scorpio, dan Sagitarius salah satunya. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.